Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, salam mancing, salam tutorial, salam sehat kepada seluruh para subscriber semua. Saya baru bisa bikin konten lagi karena hujan terus, dan keduanya kerjaan kantor lagi numpuk kemarin akhir bulan. Jadi sekarang baru sempat bikin konten lagi. Untuk konten kali ini, saya akan memberikan sedikit tips tentang mancing nila di empang atau di balong atau di sungai atau di selokan yang air mengalir, yang biasanya susah dipancing, atau ikan nila itu posisinya jauh. Dan kebetulan ikan nila itu adalah ikan pemakan segala, atau jenisnya disebut kalau nggak salah omnivora ya, pemakan segala, makan rumput, lumut, sama binatang hidup seperti cacing dan udang. Oke sobat mancing, sebelum saya lanjut, jangan lupa yang belum klik like, silahkan klik like dan klik subscribe untuk mendukung channel ini agar saya bisa memberikan tips-tips jitu khusus tentang mancing ikan nila dan tutorial-tutorial seputar komputer lainnya. Oke, sobat mancing, saksikan video selanjutnya dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Tutorial yang akan saya bagikan kali ini mungkin agak sedikit aneh atau mungkin masih banyak yang belum tahu, karena kita ambil kelemahan dari ikan nila tersebut. Ketika pemancing berhasil strike, maka dia akan memegang ikan nila tersebut dan tanpa sadar si posisi tangan tersebut dia memegang badan nila atau bagian bawah nila, sehingga dari pori-pori ikan nila tersebut dia akan mengeluarkan lendir, di mana lendir itu akan kepegang oleh kita. Yang biasanya pemancing itu akan membersihkan tangan yang kena lendir atau dengan lap atau dengan lainnya. Nah, di sini kita ambil kelemahan ikan nila yang punya sifat berkoloni. Sisa tangan megang ikan nila tersebut, lendir-lendir yang ada di tangan tersebut kita campurkan kembali dengan media mancing. Contohnya lumut yang sudah dicampuri dengan esen atau dengan lainnya. Kita basuh tangan kita dengan campuran lumut tadi, atau campurkan dengan media umpan yang sedang Anda pakai. Jadi di sisi lain, saat pemancing strike tentu dia akan memegang ikan tangkapannya untuk melepas pancing. Nah, di situ tangan yang memegang ikan tadi pasti terkena lendir secara tidak sengaja. Nah, tangan berlendir itu pula digunakan untuk memasang umpan baru. Maka umpan baru yang mempunyai aroma lendir ikan nila tangkapan tadi. Umumnya ketika pemancing strike nila babon, maka untuk selanjutnya dia cenderung mendapatkan ikan nila ukuran babon juga. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan nila kecil, kecenderungan sesudahnya atau kemudian dia akan mendapatkan ikan nila kecil kembali. Karena sifat ikan nila itu sifatnya berkoloni atau berkelompok. Jadi bisa jadi karena umpan yang kedua itu
untuk media komunikasi yang dengan selevel. Ikan kecil biasanya berkomunikasi dengan ikan kecil juga. Ikan babon, dia akan berkoloni atau berkomunikasi dengan ikan babon juga. Kada baiknya kita sebagai pemancing, apabila mendapatkan ikan babon, coba kita sebagai eksperimen, kita elus-elus posisi tubuh ikan tersebut dengan telapak tangan kiri atau telapak kanan Anda, maka akan secara lambat laun telapak tangan kita terpenuhi dengan lendir ikan yang hasil tangkapan tadi. Nah, hasil tangkapan ikan tadi, hasil lendir tadi, kita masukkan, kita basuh ke wadah lumut atau ambil beberapa cacing atau usap ke tangan Anda atau ke umpan yang telah Anda buat, sehingga lendir tersebut tercampur dengan media mancing atau media umpan Anda. Jika posisi Anda belum dapat ikan, coba posisinya pinjam ikan teman, kita usap-usap silendirnya untuk dicampurkan dengan media pancing Anda. Oke sobat, terima kasih sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat para pemancing ikan nila. Dan untuk trik-trik aneh berikutnya, mudah-mudahan akan saya berikan kembali di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih buat para subscriber semua. Dan saya ucapkan selamat datang buat para pemancing mania yang belum subscribe, untuk melakukan subscribe agar ada notifikasi baru, agar ada informasi baru seputar umpan mancing, tidak akan kehilangan informasi karena Anda sudah subscribe. Oke sobat mancing, akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing Indonesia, salam strike.